Aku mempunyai seorang kawan. Kawan aku sangat aneh perangainya. Ramai yang mengatakan dia pelik dari orang lain. Barangkali dia seorang yang mempunyai penyakit. Bro, boleh tolong ambil bola sekejap? Aku kena dengan kau. Guys. Korang nampak belakang tadi weh? Aku ada perempuan dekat tepi jalan dia. Aku nampak ada perempuan tepi jalan tadi. Mana tu? Belakang sana tu ada perempuan dekat belakang tadi. Weh, kau biar betul weh. Kau cerita nak tempat je tu. Weh, kau jangan main-main tu. Mulut celupa tu. Zat, Zat. Kau tengok dia, Zat. Eh, man, jangan main-main. Tempat ni keras aku cakap tau. Mulut jaga sikit. Tapi Zat, kalau kita tak kacau dia tak kacau kita kan? Yalah. Takut tu. Sebab tu aku cakap mulut tu jangan cepat sangat. Mana weh? Dia sama dia apa lah. Main phone tu. Aduh. Woi. Tak apa. Lagu ni kau awang.
Bau apa ni? Wangi semacam je. Tapi sini ada jalan tadi. Eh, ya betul kau ni. Serius, sini ada jalan tadi. Itu kubur. Kau biar betul, man. Tapi aku nampak ada orang jalan ke sini tadi. Eh, jangan main tu. Aku serius tu. Kedek. 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 Keluarkan, eh. Wey. Ya, berat tu lah. Ini tu? Ya, pun kau lah. Eh, berat. Wey. Biman, kau okey tak? Okey. Huh, aku perasan semenjak aku lebih ingat je. Ada something je dekat kau. Risau aku. Mai, kau tak macam ni, Mai? Ui. Mai. Okey, Mai. Tapi kau ada nampak. Siapa tu? Wan? Zed? Fadil? Kau ke Fadil? Jangan main-main tu. Kenapa semua barang sampah ni?
percaya Azek masak. Orang lah. Baik Azek. Duduk. Nampak aku pula pergi. Kau kata cik. Eh, mana Iman? Tak tahu apa dia. Daripada tadi tak keluar. Duduk. Eh, kejut lah. Ha? Kejut lah. Kau makan sekali. Kek, kelapa. Man. Oh, Man. Bangun ni. Ada sarapan ni. Oh, Man. Eh, Man. Eh, kau okey tak ni? Hei. Eh, Man. Ui, Man. Kau berhal. Sama ni. Tak tahu siapa aku. Aku juga bersama kau. Aku adalah kau. Dan kau adalah. Man! Man! Okey, Man! 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 Ya Allah, Man! Kenapa, Man? Ke depan aku ada apa, eh? Kisah kawan aku bernama Aiman. Dia mempunyai sejenis penyakit iaitu skizofrenia paranoia atau lebih dikenali sebagai penyakit split identity. Penyakit ini jarang berlaku pada masa kini. Dan aku